Stok lagi banyak nih teman-teman ya. Pleci yang mana, Pak De? Ini yang pacitan, Mas. Oh, yang pacitan. Kalau untuk nota per ekor kena berapa sih, Pak De? Udah di promo. Kan AF warnanya berbeda-beda. Iya. Kalau untuk soal harga bagaimana? Harga sama, Mas. Harganya sama. Berapaan, Pak De? Ini ada lagi di atas, ini ada lagi. Ini aman juga nih, Pak De, stoknya? Oh, aman, Mas. Aman. Berapaan nih, Pak De? Udah di promo lah, 300. Promo. 300. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman Kicomania. Hari ini admin kembali ke pasar Burung Pramuka. Start dari parkiran bagian depan ya, atau parkiran mobilnya. Jadi untuk hari ini seperti biasa admin mau memberikan informasi untuk stok burung yang terbaru berikut harganya. Sebelum rapat ke lokasi, admin selalu ucapkan banyak terima kasih buat para teman Kicomania yang selalu hadir simak tonton video channel Master Burung. Dan tak lupa doa buat para teman Kicomania, semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya dan diberkahkan rezekinya, amin ya robbal alamin. Untuk hari ini teman-teman kita mencoba pantau buat stok terbaru di kiosnya Bajang. Ini dia untuk lokasinya. Dan buat dukungannya jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya serta nyalakan notifikasinya. Terima kasih. Assalamualaikum, Pak De. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar ya, Pak De? Alhamdulillah sehat, Mas. Sehat ya. Tepatnya di hari Selasa ya, Pak De? Selasa ya. Selasa tanggal 27 Februari. Info hari ini bagaimana stoknya, Pak De? Ya, burung kecil-kecil, Mas, banyak ready lah, Mas. Oke, nanti kita pantau ya, Pak De ya. Ya. Buat informasi untuk kirim-kirim bagaimana, Pak De? Ya, melayani daerah Jabodetabek ini di COD juga melayani juga, Mas. Yang penting kirim ditanggung sama pembeli lah. Baik, dan untuk luar kota dan pulau juga siap membantu ya, Pak De ya. Ya, siap, Mas. Tapi jadi transfer dulu. Ya, transfer dulu. Oke, yang pengen tahu skill burungnya nanti video call aja teman-teman ya. Nah kalau WA takutnya ketimbang sama teman yang lainnya, Pak De ya. Jadi yang berminat langsung halo-halo saja. Tuker tambah dari Pak De? Ya melayani, yang penting burungnya dibawa ke sini, Mas, terus cocok nambahnya. Cocok tambahnya. Ya. Kalau burung sehat, burung minus nggak apa-apa, Pak De? Ya sehat lah, Mas lah. Harus kalau sehat. Susah, oke, ya. Yang penting sehat teman-teman burungnya juga ya. Dan kalau untuk soal harga nanti bisa dinego ya, Pak De ya? Iya, Mas. Oke, baik kita langsung pantau, Pak De. Ya silakan. Buat tonton yang pertama dimulai dari jenis burung pleci. Pleci apa kacamata, Pak De? Ya, ada bilang pleci, ada bilang kacamata. Sama oh, sama ya. Ya. Oke. Ini stok lagi banyak nih, teman-teman ya. Pleci yang mana, Pak De? Ini yang pacitan, Mas. Oh, yang pacitan. Kalau untuk nota per ekor kena berapa sih, Pak De? Udah di promo lah, 100.000 lah, Mas. 100.000? Iya. Nah, promonya 100.000 ya, teman-teman ya. Normal biasanya sampai 100 up ya? Iya, 110, 120. Nah, baik teman-teman, di kios Bajang dari jenis burung pleci cukup 100.000-an. Stoknya banyak banget ya, jadi aman untuk pilih-pilihnya. Ya, kebetulan baru ready, Mas. Oke, baru ready lagi ya. Terpantau juga teman-teman ada burung beranjangan. Ini ada beranjangan satu ekor hasil tuker tambah, Pak De? Enggak, ini terus? Memang katanya sih udah ngeriwek rajin, Mas. Oh begitu. Iya. Oke, ngeriwek rajin untuk beranjangannya berapa notanya, Pak De? Biasa berapa kinan? 200 ya? 200. Biasanya kan 200-an, Pak De. Iya. Nah, sekarang berapa nih? Ya udah 200. 200 juga. Alah. Oke, teman-teman ya. Ada satu ekor ya, Pak De ya? Iya, cuma satu-satu. Silakan. Ya lagi cari beranjangan notanya cukup 200.000 ya. Sebelah kirinya ada kerak basi dan ini untuk yang alis besar teman-teman. Kalau untuk nota kena berapa nih, Pak De? Udah 40.000 lah dua ekor tuh. Dua ekor? Iya. Nah hari ini ada harga burungan nih, Pak De. Nah, burungan ya. 40.000. Dua ekor 40.000 kerak basi. Tapi ini untuk yang alis besar teman-teman ya. Baik teman-teman dilanjut ke jenis burung decu. Nah untuk stok terbaru di kios Bajang teman-teman decunya ini mulus-mulus banget nih ya. Kita pantau dan bagian kepala pun nggak ada yang nabrak teman-teman. Ini juga sama ya. Jadi memang mulus. Banyak Mas, ya tuh banyak. Oh lagi banyak, Pak De? Iya banyak. Oke, lagi banyak teman-teman. Ini berapaan, Pak De? Harganya 150. Nah, harganya cukup 150 saja. Nah kalau ya. Yang brondolnya 14 lah. Nah brondolnya 140 silakan ya. Harga yang cukup terjangkau teman-teman. Ini stoknya lagi banyak dari decunya. Mau yang dewasa atau yang pastol ada nih, ya. Nah teman-teman jadi kita sepilkan ada juga untuk unboxing dari jenis burung decu termurah ya. Nah ini ada yang mulus, ada yang bondol. Jadi kalau yang mulus berapa, Pak De? Yang mulus ini malah murah, Mas. Apa? Nah orang ini bengkaknya banyak nih. Oh ini ada kekurangan ya. Nah ini bengkaknya banyak. Oh, berapa notanya? Ini 60.000. 60.000. Ya. Oke. Okay. Kalau yang ini cuma sedikit ini. Oh bagian kaki belakang ya. Kaki belakang. Betul juga. Ini 100.000.
ribu. Oke, yang bulus 100 ribu ada dua, Mas. Ada dua. Kalau yang bulus ada satu ekor ya. Ya. Jadi yang berminat silakan teman-teman untuk jenis burung ini 60 ribu. Ya. 60 ribu teman-teman. Oke. Yang ini 100. Terus yang 100 itu ada dua. Ini ada dua ya. Oke, kita coba sepirkan lagi teman-teman ya untuk yang harga 100 ya. Oke, jadi kekurangannya cuma ada di bagian kaki ya. Kakinya bentol seperti ini teman-teman. Silakan ya, ada dua ekor untuk harga 100 ribuan, ada satu ekor untuk yang harga 60 ribu. Iya. Oke. Ini sebelah kirinya ada jenggot Medan, Pak De. Iya, Medan. Berapa, Pak De, notanya? Berapa? 17 lah. 17? Okay. Udah ngepur itu, Mas. Oh, udah ngepur ya? Iya. Baik, teman-teman ya. Jadi untuk jenggot Medan, statusnya sudah ngepur total ya. Cukup 18. Di sebelah kiri ada kepodang Jawa. Kepodang Jawa berapa, Pak De? Kepodang Jawa 18, Mas. 180 saja, teman-teman, untuk kepodang Jawa. Baik, dilanjut ke jenis burung Poksai. Terpantau ada jenis burung Poksai Mandarin, dan ini kondisinya lagi dokor, teman-teman, dan sudah pur total, ya. Mandarin berapa, Pak De? 100. 100, baik. Ya. 100 saja, teman-teman. Ya, kalau brondol gitu ya 90 lah, Mas. 90? Baik, 90 ya, teman-teman. Ya, kalau brondol 90. Silakan ya. Jadi kalau yang mulus nanti 100 ribu gitu, Pak, ya. Iya. Oke. Sebelah kanannya kita pantau ada juga Sri Gunting Abu, dan ini untuk yang Sumatera. Berapa nih, Pak? Biasa itu. Nah, ini ngabisin aja. Ngabisin. 90 lah. 90, teman-teman, ya. Untuk Sri Gunting Abu-Abu dan pantauannya burung mulus. Silakan. Dan ini untuk penampakan stok dari burung kepodangnya, jadi pilihannya juga aman, ya. Dari kepodang yang Jawa punya. Baik teman-teman, sekarang kita bergeser ke burung selebekan laut. Nah, ya. Hari ini stoknya juga lagi banyak, Pak, ya. Iya. Untuk selebekan lautnya, ini dia untuk sepinya. Kita coba pantau dulu ya teman-teman ya, satu persatu. Ini dia untuk tampilannya. Banyak. Nanti yang betina, Pak. Iya, betina ada betina satu itu, Mas. Ya. Betina ada, jantan ada, teman-teman. Jawan banget. Oke, ada juga ya, ini teman-teman. Ini juga, Mas. Ya, ini juga masih ada. Oke. Sudah rajin-rajin, Mas. Sudah pada punya. Ya, sudah rajin-rajin. Oke, teman-teman. Jadi nanti merapat, langsung dipantau, teman-teman. Memang tadi kita sebelum pantau review. Tadi ada juga yang sebenarnya dipantau ini lagi pada punya bibik, teman-teman ya. Jadi kalau untuk notok, kena berapa nih, Pak? Yang mulusnya 200. Mulus. 200 ya? Iya. Nah, misalkan kalau ada yang bondol, Pak De. Yang bondolnya 18. Ya. Kayak gini ya, Pak De, ya? Iya. Nah, yang bondolnya kayak gini. Tapi cepat nombor, Mas. Cepat nombor ya? Cepat nombor. Oke, silakan teman-teman. Selebekan laut ya, yang jantan. Buat yang betina berapa, Pak De? Betina itu berapa? 35 lah. 35? Iya, 35. Nah, selebekan laut 35. Nah, ini kalau udah ngotot suaranya juga merdu sebenarnya, Pak De, ya? Bagus, Mas. Silakan teman-teman. Ya, justru malah ledean, jenis ledean paling gampang bunyi ya, lihat laut ini. Oke, paling gampang bunyi ya. Burung gampang bunyi, mudah atap, tapi gampang gacor, Pak. Iya, gampang. Harganya pun terjangkau, ya, teman-teman. Stok aman untuk meledekan laut hari ini di Jogja Banjar. Baik teman-teman, kita berlanjut lagi. Selengkapnya ada pantauan stok berikutnya, salah satunya anis merah ya, Pak De? Iya, anis merah. Oh, anis merah. Nah, ini ada lagi di atas, ini ada lagi. Ini aman juga nih, Pak De, stoknya? Oh, aman, Mas. Aman. Berapa nih, Pak De? Udah di promo lah, 300. Promo? 300? Iya. Nah, ini teman-teman ya, hari ini promo dalam arti bukan burung minus nih. Burung mulus-mulus, sehat-sehat. Harga normalnya bahkan kita sudah pernah pantau ya, minimal di angka 4 up di sini cukup 300-an, Pak De. Iya, 300. 300-an silakan teman-teman ya. Mandiri, ya, Mas. Udah mandiri. Udah mandiri. Oke, Mas. Jadi udah makan sendiri gitu ya, Pak De ya, untuk anis merah trotolannya. Stok lagi aman teman-teman, langsung merapat dan dipantau saja ya. Iya. Halo, Pak. Jadi selain dari yang trotol, teman-teman, ada juga untuk anis merah teman-teman ya. Anis merah yang MH, jadi tangkapan hutan teman-teman. Tampilannya seperti ini. Kalau untuk harga cukup dibanderol 325 ya buat anis MH-nya. Silakan teman-teman. Limited untuk edition, stoknya ini limited edition, ada satu ekor ya. Dan untuk pengopi dari Curugcuk teman-teman, kita sepilkan juga, terpantau ada juga ya. Kalau untuk nota Curugcuk berapa, Pak De? 25 kalau ini, Mas. 25-an? Iya. Oke, bebas milih ya, Pak De ya? Bebas. Silakan teman-teman. Ya, ada yang mulus, ada yang bungkuk, ada yang bondol ya.
Sebelah kirinya ada Jalbo. Jalbo stoknya aman juga. Dan untuk nota Jalbo berapa, Pak De? 50, Mas. 50-an. Tua-tua ya. Oke, udah nyambul-nyambul. Silakan teman-teman ya. Dan kita berlanjut buat berikutnya sepilkan untuk burung kenari, teman-teman. Kenari hari ini seri loper warna gelap. Spek bahan lagi banyak ya. Berapaan nih, Pak De, per ekor? Biasa, Mas, 60.000. 60.000-an. Ya. Baik, teman-teman ya, dibanderol 60.000-an untuk yang warna gelapnya. Berlanjut untuk pantau berikutnya yang warna cerahnya ya. Nah, ini warna cerah juga banyak pilihannya pastinya, teman-teman. Kalau untuk nota kena berapa sih, Pak De? 90 sama 80, Mas. 90 sama 80. Ya, kalau pas baru datang ya 90, kalau ntar sisanya ya 80 gitu. Oke, teman-teman ya. Nanti tinggal pilih-pilih saja ya, langsung merapat. Biasanya kenarnya kiriman mana sih, Pak De? Pada banyak campur yang nanya. Campur saya, Mas. Oh, campur. Campur ya, ada Malang, ada Bandung. Oh, begitu. Baik, teman-teman ya. Jadi tinggal merapat saja dan nanti dipantau ya atau request mau kiriman yang Bandung atau yang Malang. Nah, ada juga untuk yang warna putihnya dari seri loper spek yang bahan. Buat yang putih per ekor kena berapaan, Pak De? Putihnya 100, Mas. 100.000-an. Ya, 100. Oke, teman-teman ya, putihnya cukup dibanderol 100.000-an saja. Stoknya juga aman ya. Aman. Bergeser ke seri AF, teman-teman. Nah, ini untuk seri AF yang spek bahan ya. Nah, tampilannya seperti ini. Ini stoknya juga lagi banyak, aman, banyak pilihannya ya. Jadi ada yang pagi warna juga panda. Allah, kalau nggak ada halangan juga datang banyak, Mas. Oh, datang lagi. Ya, baik, teman-teman ya. AF untuk yang seri AF. Oh, sama F1. Ya. Baik, Pak De. Ini kan AF warnanya berbeda-beda. Ya. Kalau untuk soal harga bagaimana? Harga sama, Mas. Harganya sama. Ya. Berapaan, Pak De? 150. 150.000-an, teman-teman. Untuk penari yang seri AF speknya bahan ya. Bebas pilih, Pak De ya. Bebas pilih. Nah, mau yang panda, panda susu ya. Kalau kata Pak De ini suka susu nih. Panda susu, putih, cerah, warna gelap tersedia, teman-teman. Dan kita bergeser untuk yang seri F1 ya. Untuk tampilannya seperti ini, teman-teman, buat yang seri F1-nya. Ini ada yang istimewa nih warna ini. Nah, paling ujung ya. Nah, tampilan lagi buat lebih dekatnya. Oke, warna variasi, teman-teman, ada gelap, star blue, cerah. Berapa nih, Pak De? Biasa 200, Mas. 200.000-an ya? Ya. Oke, untuk yang seri F1-nya, teman-teman, dari jenis burung kenari spek yang bahan. Banyak pilihan pokoknya. Nah, kita sepilkan saja, teman-teman ya, atau sampelkan saja. Enggak, sebagian yang ini ada juga dari F2-nya, teman-teman. Ini stok F2 juga terpantau tersedia juga warna variasi dari yang cerah, bone, gelap, star blue ya, banyak. Nah, ini tampilannya seperti ini. Berapa nih pada F1? F2. F2-nya cukup 4,5 lama. 450-an ya? Ya, bisa dinego sedikit lah. Oke, untuk harga masih bisa dinego, teman-teman, untuk nari yang seri F2-nya ya, spek yang bahan. Silakan, teman-teman. Dan barangkali dari teman Kicau Mania lagi cari untuk jenis burung kenari yang kelamin betina juga tersedia. Ini ada warna cerah, warna panda ya. Kalau untuk serinya seri apa aja, Pak De? Ini AF, Mas. AF semua ya. Oh, AF semua. AF semua. Oke, ini kalau untuk harga berapaan, Pak De? Ya, 150 lah. Bebas pilih. Ya, bebas pilih lah. 150.000-an seri AF bebas pilih, teman-teman. Ya, kalau yang gelap-gelap ini ntar dikurangin. Oke, kalau yang warna gelap malah lebih terjangkau lah bahasanya ya. Masih bisa dikurangin. Nah, ini 150 ada warna panda ya. Pandanya cakep banget, teman-teman. Nah, ini ada warna cerah. Silakan bebas pilih untuk kenari seri AF yang kelamin betina. Masih di jalur burung kenarinya, teman-teman. Kali ini kita sepilkan untuk jenis burung kenari yang spek gacorannya ya. Jadi pernah kita pantau juga di bagian kandang kotak box seperti ini, teman-teman. Ini pantauannya pada bunyi. Nah, lebih lanjutnya buat para teman Kicau Mania langsung merapat dan dipantau untuk spek gacorannya. Warna bebas, teman-teman ya. Ini ada warna cerah, warna bone, warna gelap, ada semua. Jadi memang hari ini lagi komplit ya, Pak De ya. Iya, komplit. Buat spek gacorannya. Kalau untuk nota, Pak De, bicara kalau yang dari warna gelap dulu, kira-kira berapa, Pak De? Gelapnya 2,5. 250 gacoran ya? Ya. Nah, kalau untuk yang warna-warna cerah, Pak De? Cerahnya 28. 280.000. Sebagian ada juga untuk yang merlocknya ya. Nah, ini merlock, Pak De. Iya. Ini juga sama, ada lagi ya. Kalau yang merlock kayak gini berapa, Pak De? Udah disamain 28. 28 juga. Baik, teman-teman ya. Kalau putih, Mas, agak putih, Mas. Ada. Kita ada satu putihnya. Oke, putih ada satu, kita coba pantau ya.
Nah ini dia teman-teman untuk spillnya buat yang warna putihnya ya. Kalau putih jadinya kena berapa Pak? 300 ribuan teman-teman. Untuk kenari yang spek gacoran, silakan. Hari ini stoknya lagi komplit teman-teman. Pak, ini untuk lakbet warna josan masih tersedia ya. Kalau untuk harga berapa Pak? 2 ekor? Udah 100 ribu lah. 100 ribu teman-teman dari lakbet josannya ya, 2 ekor. Baik teman-teman, kita berlanjut ke burung perkutut ya. Hari ini perkutut stoknya juga jangan diragukan teman-teman, melimpah pokoknya. Yang pertama ini salah satu dari perkutut apa Pak De? Ini lokal mas. Lokal ya. Nah untuk nota berapa nih Pak De? Ini yang 10.000. 10 ribuan. Ya. Nah ini perkutut lokal, harganya cukup 10 ribuan saja teman-teman ya. Jadi perkutut lokal yang lokal mana sih Pak De? Ini ya sama semua mas, cuma ini burungnya agak mudaan. Oh begitu. Ya, baik, kalau benar, ya. Kalau yang ini 15.000. Nah di atas ada yang harganya 15.000. Banyak kalau yang 15.000 banyak. Oh banyak ya. Ya. Oke teman-teman, jadi harga yang dibanderol 15.000 aman banget ya, banyak pilihannya. Jadi perkutut yang lokal. Nah ini untuk penambangan stok dari yang lokal harga 15.000-an. Bawah itu juga 15. Nah, ini juga sama 15 ribuan ada lagi ya. Pokoknya harga dari 10.000 sampai 15.000 nah, tersedia. Ini yang lopernya nih. Nah, berikutnya ada perkutut apa Pak De? Perkutut lopernya. Loper. Ya, supernya lah Mas. Super oh, supernya. Ya. Yang mana Pak De ini? Ini ada 3 kandang. Oh, ini sama itu ya, teman-teman. Nah. Oke, dalam arti pengertian loper burungnya gede gitu Pak De. Ya, gede lah Mas. Baik, kalau ini yang randu belatung Mas. Oh, randu belatungnya. Ya, baik. Berapaan Pak De kalau yang randu belantung? Biasa 30.000, kalau ambil 2 50. Baik teman-teman ya, untuk yang lokal randu belantung per ekor 30, 2 ekor 50.000. Dan kita bergeser untuk jenis burung perkutut yang Bangkok perdana ya. Nah ini stoknya juga tersedia. Berapa nih Pak De? Biasa 50.000. 50.000-an teman-teman ya. Untuk Bangkok perdananya. Dilanjut ke perkutut yang warna cemani. Dan ini stok juga banyak pilihannya teman-teman buat cemani ya. Cemani kena berapa Pak De? Cemani 70 Mas. 70.000 untuk yang warna cemani. Ada juga untuk yang warna silvernya. Silver kena berapa nih Pak De? Ya, 70.000 Mas. Oke, harga sama ya. Tapi ini kebetulan tua-tua ini Mas. Ini tua-tua. Sisa udah pada bunyi. Baik teman-teman ya. Dan di sebelah kiri kita sepilkan juga ada yang jambul. Ratu. Baik, notanya Pak De? Biasa, ini tua-tua Mas, dipisah pada manggung. Baik. Harganya 150. 150-an untuk yang jambul punya ya. Ini dipisah udah manggung semua. Sudah manggung. Ya. Baik teman-teman kumannya, kita berlanjut lagi. Spill selengkapnya ada yang perkutut Bangkok. Jadi ini untuk yang super. Dan ini untuk yang dari peternak Ring Altis ya. Ini stoknya selalu tersedia, masih aman dan banyak pilihannya. Kalau yang Altis berapaan ya Pak De ya? Ya harga macam mas, macam-macam. Sini juga banyak auto Altis. Nah, sini juga ada. Harga ada yang 200, ada yang 3,5. Baik. Bahkan yang nyampe yang 500 ya ada. Jadi untuk harga perkutut Bangkok Super dari Ring Altis ini harga dari 200 sampai 500. Oke teman-teman ya, ini untuk yang Ring Altisnya nanti merapat dan dipantau. Buat yang Jupiter masih ada Pak De? Jupiter ada, sebagian di situ ada berapa ekor tinggal. Nah ini teman-teman untuk Jupiternya juga masih ada ya. Oh bagus Altis sama. Oh, ini Altis juga. Bagus Altis lah kalau. Bagus Altis. Kalau ternaknya bagusan Altis. Baik, sekiranya kalau yang Jupiter berapaan ya Pak De? Ya sama aja kalau yang itu biasa 200. 200-an ya? Iya. Baik, untuk yang Jupiter punya. Jadi pokoknya perkutut hari ini banyak pilihannya teman-teman ya, dari ring Jupiter baik ring Altisnya. Silakan tinggal langsung dipantau-pantau saja, langsung dipilih-pilih saja. Baik teman-teman, kita sepilkan juga untuk yang katurangan rondo semoyo, masih juga untuk tersedia ya stoknya. Jantan-jantan Mas. Jantan-jantan. Baik, jadi rondo semoyo kelamin yang jantan, barangkali yang suka dengan katurangan hari ini terpantau untuk yang rondo semoyo. Suaranya gede-gede loh Mas. Suaranya. Oke. Yang rondo-rondo gini biasanya suaranya biasanya bulat-bulat gitu ya Pak De ya.
Kalau untuk nota yang rondo semoyo berapa, Pak Deh? 50.000. 50-an saja. Harga merakyat lah pokoknya. Oke, harga merakyat. Silakan teman-teman. Ada berapa ekor untuk yang rondo semoyo, Pak Deh? Ya, masih ada lah kalau 5 ekor ada. Masih aman ya? Dan ini juga sama ya, Pak Deh ya? Iya, sama. Ya. Oke, silakan teman-teman ya yang lagi cari perkutut katurangan rondo semoyo. Tersedia juga di kios Bajang, teman-teman. Oke, Pak Deh, alhamdulillah untuk hari ini kita sudah pantau buat stok yang tersedia ya, Pak Deh. Iya, iya. Terima kasih untuk waktunya, Pak Deh, mewakili untuk para teman kicauan ya, Pak Deh. Semisalkan untuk harga tidak sesuai dengan YouTube, solusinya, Pak Deh, ini. Ya, itu lihat di settingannya, Rama. Yang hari apa? Baik. Nah, terus itu kalau bisa di screenshot kirimin aja. Baik ya. Nah. Jadi intinya uploadan terbaru. Tinggal jangan uploadan yang udah lama. Orang burung itu kan kalau pas baru datang, itu kita jualnya agak mahal sedikit. Baik. Gitu, kalau mau ngabisin biasanya agak dipromo. Oh, ya beda 10.000, 20.000 kalau burung mahal. Kalau burung kecil-kecil ya bedanya ya 5.000. Kayak perkutut kan gitu juga, Mas. Oke, baik. Nah, kadang saya jual sampai 15.000. Sampai 10.000. Nah, sampai 10.000, kadang ya 10.000 2 ekor. Kadang 10.000 2 ekor, kadang sampai 7.000-an, 8.000-an tergantung pada ya. Berarti kalau stoknya baru harganya masih standar. Nanti sebisalkan harga ngabisin enggak ya, ugal-ugalan. Beda lagi. Oke, jadi beda tinggal screenshot saja, Pak Deh ya, pastinya ya. Siap, Pak Deh, terima kasih untuk waktunya, Pak Deh. Sehat selalu ya. Amin. Dimudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya. Pastinya untuk kiosnya ini menjadi rekomendasi buat para teman kicau mania, harga yang terjangkau, kualitasnya mantul dan amanah. Terima kasih, Pak Deh ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sukses selalu. Amin. Baik, teman-teman, sampai di sini untuk informasi buat stok burung yang tersedia di kios Bajang ya. Pasar Burung Pramuka lantai dasar terpantau beberapa jenis burung dari burung ocean baik burung masterannya. Tinggal langsung merapat dan dipantau. Solusinya untuk teman kicau mania yang bisa merapat mau berbelanja online tinggal lanjut di halo-halo saja. Nomor kios kita cantumkan di deskripsi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.